Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, subscribe dan komen video ini untuk penambahbaikan pada video akan datang. Berita politik, berita semasa, berita ekonomi, berita kesihatan, pendidikan dan segalanya ada dalam channel ini. Salam sejahtera Malaysia, berita seterusnya yang mengejutkan dan menyedihkan. Berita kematian daripada BH Online. Zaman Khan meninggal dunia. Bekas Ketua Pengarah Penjara Tan Sri Zaman Khan Rahim Khan meninggal dunia di Institut Jantung Negara IJN pada jam 10.15 pagi ini. Bekas Ketua Polis Negara Tun Muhammad Hanif Omar berkata, jenazah Allahyarham akan dibawa ke Masjid Bukit Aman untuk disembahyangkan. Katanya, mengikut maklumat daripada seorang anak Allahyarham, jenazah akan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Bukit Kiara selepas asar. Namun perkara itu masih dibincangkan dalam kalangan ahli keluarga Allahyarham, katanya kepada BH pada hari ini. Sebelum ini, Allahyarham dimasukkan ke IJN kerana mempunyai masalah tekanan darah dan jangkitan kuman. Zaman Khan pernah memegang jawatan pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman pada tahun 1993 dan terbabit kes berprofil tinggi termasuk kes Botak Chin, Wong Si Sui Chin dan P. Kalimutu dikenali sebagai Bentong Kali. Allahyarham juga pernah berkhidmat sebagai Ketua Polis Selangor dari tahun 1975 hingga 1978 dan menamatkan perkhidmatan dalam pasukan beruniform sebagai Ketua Pengarah Penjara pada tahun 1997. Sekian berita, Al-Fatihah.